Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kadus Transabangdep sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang beda-beda kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ala asrafil anbiya wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ketua BPD Bintang Tinggi 1 atau yang mewakili, yang saya hormati perangkat dusun Transabangdep, yang saya hormati perwakilan dari Karang Taruna Kabupaten, yang saya hormati Bapak Ibu adik-adik kakak-kakak sekalian masyarakat dusun Transabangdep. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara anniversary Karang Taruna Jaya Bakti yang kelima atau tasyakuran yang ketiga kali. Dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja untuk melaksanakan atau menyelenggarakan acara pada malam hari ini hingga terlaksana dengan lancar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan harapan saya sebagai Kepala Dusun Transabangdep kepada Karang Taruna Jaya Bakti Dusun Transabangdep, agar sekiranya bisa bersama-sama dengan saya membangun dusun atau desa kita ini dengan menghasilkan karya-karya yang bisa membanggakan untuk dusun dan desa kita sesuai tema pada malam hari ini, yaitu konsisten berkarya untuk bangsa. Kali ini juga saya akan menyampaikan bahwa Karang Taruna pada tahun ini mendapatkan piagam penghargaan dari Kabupaten, yaitu piagam penghargaan Aditya Karya Mahatma Yoda 2021 atas peran aktifnya menjalankan organisasi baik dalam kepengurusan dan masyarakat setempat serta mampu mengembangkan usaha ekonomi kreatif. Semoga dengan apresiasi ini Karang Taruna Jaya Bakti Dusun Transabangdep Desa Bintang Tinggi 1 lebih bersemangat dan termotivasi untuk lebih kreatif dalam berkarya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Anniversary Karang Taruna Jaya Bakti yang kelima malam hari ini resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.